Saya suka mengatakan pelaburan dalam private mandate ni sama je macam kita lakukan sendiri. Kalau kita melabur sendiri, kita boleh buat profit. Dalam private mandate, sebab kita melabur dalam platform yang sama dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia dan juga di unit trust, keuntungan boleh jadi banyak macam tu. Maksudnya sampai 30% boleh jadi 60%, 100% pun boleh. Okay, tetapi kena ingat, okay, benda tu bukanlah sesuatu janji. Kalau kita boleh dapat 100% sebelum ni dan kita nak trade lagi, bukan janji kita akan dapat lagi 100%. Mungkin counter yang seterusnya kita trade ni rugi pula. So, sama je. Kalau kita melabur, ada risiko. Pelaburan melalui private mandate yang dilakukan oleh licensed fund manager pun boleh rugi juga. So, dia adalah jenis pelaburan yang boleh untung besar, boleh untung sikit, boleh rugi pula dan boleh jadi rugi besar dalam sesuatu pelaburan. Tetapi, apa yang ada di sini adalah dalam private mandate ada licensed fund manager yang berpengalaman untuk bantu kita manage. Kalau kita melabur sendiri, mungkin alamat rugi sampai 80%, 70%. Tapi disebabkan fund manager ni, mereka boleh manage dengan lebih baik. Mereka memang dedicated untuk tujuan pelaburan ni. Mereka akan actively monitor pelaburan kita. Mungkin kerugian tu tidaklah sebesar seperti kita lakukan sendiri.